Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, pada malam hari ini Pak Prabowo dan saya melaksanakan pertemuan politik di tempat ini. Dan ini adalah pertemuan politik kami yang pertama sejak kami bertemu pada tahun 2017 yang lalu di CKS. Waktu itu kalau saudara-saudara masih ingat, ada 4 partai politik yang tidak setuju dengan presidential threshold atau PT 20% yang menggunakan suara pemilihan umum 5 tahun sebelumnya. Kami kalah di parlemen dan kemudian kami bertemu di CKS untuk menerima realitas politik. Meskipun hingga sekarang ini pandangan pribadi saya seraya menghormati proses demokrasi, bahwa PT 20% yang menggunakan suara 5 tahun sebelumnya itu tidaklah tepat. Banyak hal yang kami bahas dan diskusikan secara mendalam pada malam hari ini. Yang utama ada 3. Pertama adalah komitmen bersama kami selaku pemimpin Gerindra untuk Pak Prabowo dan saya selaku pemimpin Partai Demokrat yang memiliki komitmen yang sama agar pemilu 2019 nanti berlangsung secara damai, jujur dan adil. Peaceful, free, and fair elections. Itu pertama yang kami bahas tadi. Yang kedua, kami juga mendiskusikan perkembangan situasi nasional, terutama yang dihadapi dan dialami oleh rakyat kita, rakyat Indonesia. Sedangkan yang ketiga, atas dasar yang pertama dan kedua tadi, kami membahas kemungkinan membangun koalisi Gerindra dan Demokrat dan partai-partai lain dalam Pilpres 2019 mendatang. Saya akan elaborasi ketiga hal tersebut.